Hai semua, ketemu lagi dengan kita di channel Komputer HP. Dalam video kita kali ini kita akan sharing tentang bagaimana cara merekam layar Android ketika kita sedang bermain game. Nah, ini sangat cocok sekali bagi kalian yang mau buat video-video game, yang mau kalian share ke sosial media ataupun YouTube, kan bisa menggunakan cara ini ya. Caranya cukup simpel dan mudah. Di sini saya menggunakan Android Nexus 6P. Dan di sini saya akan menggunakan game yang akan saya rekam adalah game Traffic Crasher. Gamenya seperti ini ya. Nah, pengennya saya merekam apa yang saya lakukan di game Traffic Crasher ini tanpa harus merekam dengan menggunakan kamera. Jadi kita akan merekam setiap aktivitas layar yang ada di game ini dengan sangat mudah, yaitu dengan cara menggunakan aplikasi screen recorder yang pernah saya bahas, yaitu AZ Screen Recorder. Nah, sebelum kita lanjutkan lebih jauh, boleh dong kalau kalian subscribe dulu channel Komputer HP supaya kalian dapat update terbaru tentang tips, trik, tutorial Android, iPhone, Linux, Mac, dan lain sebagainya. Jadi pastikan kalian sudah subscribe channel ini dulu supaya nggak ketinggalan update terbaru dari channel Komputer HP ya. Nah, sebelum kita lanjutkan, pastikan terlebih dahulu kalian menginstal aplikasi yang namanya AZ Screen Recorder di Android kalian. Jadi kalian pastikan dulu, kalian install dulu, kalian masuk ke Google Play Store, kalian ketikkan AZ Screen Recorder. Jadi aplikasi ini adalah aplikasi screen recorder yang bisa kita gunakan di semua perangkat Android, baik Android yang pure Android ataupun Android lainnya. Dan ini nggak perlu akses root untuk menggunakannya ya. The best screen recorder with no time limit. Install dulu. Kalau sudah kalian install, kita open atau kita jalankan aplikasi screen recordernya seperti ini. Sampai muncul seperti ini ya. Kalau sudah muncul seperti ini, bisa kita mulai untuk proses screen recordingnya, yaitu kita buka gamenya terlebih dahulu. Kalau lebih enak ya kita buka gamenya terlebih dahulu. Kita buka game Traffic Crasher. Karena game ini menggunakan landscape mode, saya arahkan menjadi landscape seperti ini. Nah, kemudian pada saat seperti ini kan ada tombol yang bisa kita gunakan untuk start screen recordingnya. Kita klik seperti ini. Kita klik, kemudian kita mulai untuk recordingnya. Kita klik ya. Nah, ini kita klik, kita start now. 3, 2, 1, kita continue. Nah, di sini kita sudah langsung melakukan proses recording sambil bermain game. Karena ini no limit, bisa jadi kalian main game ini sampai selesai ataupun sampai berapa ribu poin. Itu sangat mudah sekali dan sangat mungkin sekali ya. Jadi setiap aktivitas yang kalian rekam di game ini, maka dia akan terrecord di aplikasi AZ Screen Recording tadi. Jadi kita bermain tanpa harus, karena ya beberapa perangkat ada yang langsung terinclude screen recorder, namun di sini nggak ada. Jadi kita dapat memanfaatkan aplikasi screen recorder yang ada di Google Play Store yang sangat banyak sekali. Salah satu yang saya rekomendasikan adalah AZ Screen Recorder ini ya. Nah, di sini adalah hasil dari perekaman layar dengan AZ Screen Recorder untuk merekam game tadi. Dari game ini bisa kita edit, suaranya juga langsung terekam dan lain sebagainya ya. Jadi bisa kita edit atau kita tambahkan watermark kalau itu emang punya kita. Hasil kita nge-record sendiri. Kita kasih watermark, bisa kita share di sosmed, Instagram, WhatsApp, grup WhatsApp mungkin, atau kita share ke sosmed seperti halnya YouTube. Nah, kedepannya kan mungkin Instagram akan menambah durasi untuk postingan videonya. Jadi mungkin kita dapat share lebih banyak video dengan durasi yang lebih lama di sosmed Instagram. Nah, simple bukan dan semudah itu caranya. Untuk mencari lokasi penyimpanan hasilnya tadi, kita bisa masuk ke
internal storage, kemudian masuk ke AZ Screen Recorder. Nah, kalau menurut kalian video ini bermanfaat, jangan lupa like video ini, subscribe channel Komputer HP, dan share video ini sebanyak-banyaknya di sosial media yang kalian punya. Dan jangan lupa lihat video-video lain yang sangat banyak sekali yang ada di channel ini yang tentunya juga bermanfaat buat kalian. Oke, terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya.